Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berjalan-jalan lihat kondisi terbaru terkini di Stadion Kanjuruhan. Kita lihat keadaan sudah bersih, sudah tidak ada spanduk-spanduk yang kemarin yang dipasang oleh para arek-arek Malang. Supporter itu menginginkan keadilan bagi korban yang meninggal di Stadion Kanjuruhan. Tapi saat ini mungkin masih dalam proses oleh tim hukum, tidak ada yang independen untuk mengusut kasus ini sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dan bisa melegakan para aremania dan keluarga yang ditinggal. Semoga selanjutnya akan lebih baik. Supporter Arema tetap semangat, para pemain bola dari Arema tetap semangat, terus berjuang dengan kedamaian untuk melanjutkan pertandingan-pertandingan yang masih beberapa akan dimainkan. Sekiranya ini saya lihat mungkin dari informasi yang ada, Kanjuruhan stadion ini akan dirobohkan dan akan dibangun sesuai dengan standarisasi sepak bola dan standarisasi dari Federasi FIFA. Ya, kita lihat aja guys bagaimana kedepannya, proses kedepannya Stadion Kanjuruhan, kebanggaan dari Aremania. Salam Aremas, salam Aremania.